sahabat sekalian, salah satu kesunahan puasa di bulan Ramadan adalah makan sahur. Sahur merupakan anjuran dari Allah bagi orang muslim yang berpuasa. Tetapi, mengapa sahur dianjurkan oleh Allah? Awal mula diperintahkannya sahur yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Pada tahun pertama diperintahkan puasa Ramadan di Madinah, tengah dilanda panas dan kekeringan. Pada waktu itu, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Qais bin Syirmah dengan tetap penuh semangat ia menjalankan ibadah puasa tanpa sedikit pun mengurangi kebiasaan bekerja. Ketika itu, maghrib pun tiba. Sesampainya di rumah, Qais menanyakan kepada istrinya menu apa yang bisa disantap untuk berbuka. Tetapi, pada hari itu, tidak ada yang dapat dihidangkan untuk santapan berbuka. Kemudian, istrinya pergi mencarikan makanan untuk bisa dihidangkan. Karena kelelahan dan menunggu cukup lama, Qais pun terlelap. Dia tertidur hingga waktu subuh. Ketika itu, Qais pun langsung bangun dan menunaikan ibadah sholat subuh dan seperti biasa menjalankan ibadah puasa. Tidak lupa, ia pun seperti biasa pergi bekerja di ladang. Hingga di tengah hari, kemudian ia pun jatuh pingsan. Apa yang menimpa Qais terdengar oleh Rasulullah SAW. Nabi pun termenung hingga Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayatul abyadu minal khayril aswadu minal fajr. Yang artinya, makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Setelah mendapat wahyu dari Allah, kemudian Nabi pun memberi kabar tersebut pada para sahabat. Para sahabat pun akhirnya merasa lega dan gembira. Disinilah awal mulanya perintah sahur itu dianjurkan. Sahabat sekalian, itulah mengapa Allah menganjurkan kita untuk sahur. Karena pada dasarnya, makan sahur akan menguatkan fisik kita dan yang akan melaksanakan puasa sahur yang penuh disertai dengan aktivitas fisik yang melelahkan. Selain memenuhi perintah Allah, juga bisa menguatkan fisik, sahur juga memiliki beberapa keutamaan lain. Di antaranya, makan sahur dapat membedakan antara puasa orang Islam dengan puasanya ahli kitab, yaitu puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, kita patut mengetahui bahwa kaum Yahudi dan Nasrani juga memiliki kebiasaan berpuasa. Namun, kita juga patut bersyukur dengan Allah menganjurkannya sahur merupakan syiar Islam yang menjadi pembeda antara ajaran Islam dengan ajaran ahli kitab lainnya. Keutamaan sahur yang selanjutnya yaitu mendapat selawat dari Allah dan juga doa dari para malaikat. Maka dari itu, walaupun kita merasa kuat jika puasa tanpa sahur, alangkah lebih baiknya kita sahur terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah puasa. Walaupun hanya sahur dengan selebuk air minum. Seperti yang terdapat pada hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda yang artinya, makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walaupun dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.